Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran tauhid, iaitu pelajaran 3 yang bertajuk Al-Quran Kitab Terakhir. Sebelum ni kita dah belajar 2 subtopik. Hari ini kita akan sambung subtopik last. Okey, subtopik last iaitu 3.3. Okey, objektif apa yang ingin dicapai daripada subtopik ni? Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyatakan kewajipan manusia terhadap Al-Quran. Yang kedua, murid-murid dapat menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Yang ketiga, murid-murid mengetahui untuk menjaga adab dengan Al-Quran. Okey, kita akan sambung subtopik 3.3 yang bertajuk kewajipan manusia terhadap Al-Quran. Okey, yang pertama, kita wajib beriman dengan Al-Quran sepenuhnya kerana ia merupakan wahyu Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, membaca Al-Quran setiap hari dengan kadar kemampuan kerana membacanya adalah ibadat. Kita sama-sama mengamalkan membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya satu muka surat sehari pun dah mencukupi kadar kemampuan kita. Asalkan kita istiqamah membaca Al-Quran setiap hari. Bukan sahaja menenangkan jiwa kita, kita akan juga akan mendapat pahala. Okey, yang ketiga, memahami kandungan Al-Quran dan menjadikannya panduan hidup kerana Al-Quran mengandungi peringatan dan berita gembira yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala. Kita bukan sekadar membaca Al-Quran, tapi kita perlulah memahami isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran supaya kita dapat mengambil iktibar pengajaran dan menjadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan. Okey, yang keempat, beramal dengan kandungan Al-Quran kerana ia satu-satunya panduan hidup yang boleh menyelamatkan manusia dari kesesatan. Bila kita dah baca Al-Quran, kita dah baca isi kandungan, kita dah memahami isi kandungan Al-Quran, seterusnya kita perlulah mengamalkan apa yang diceritakan, apa yang isi kandungan, segala cerita, apa lagi yang kita belajar sebelum ni, isi kandungan cerita, hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran, kita sama-sama beramal dan menjadikan panduan dalam kehidupan seharian kita supaya kita bukan sahaja mendapat rahmat dan keberkatan daripada di sisi Allah, tapi kita akan dapat sejahtera dalam kehidupan kita, keamanan dalam kehidupan kita. Okey, yang kelima, menghormati Al-Quran dengan menjaga adab-adab ketika membacanya, seperti membacanya dengan baik dan bertajwid. Dengan baik dan bertajwid. Kita perlu menghormati Al-Quran. Sebagai kita letak Al-Quran ini sebagai jiwa kita, kita perlu menghormati membacanya dengan baik dan bertajwid. Kita perlu, jika kita tidak pandai, kita wajib mempelajari tajwid. Bila kita membaca Al-Quran sekaligus kita wajib mempelajari tajwid. Okey, yang keenam, memelihara keagungan dan kesucian Al-Quran dan sanggup mempertahankannya walau dengan apa cara sekalipun. Kita perlu memelihara keagungan, kesucian, sebab Al-Quran ini merupakan satu-satu kitab yang akan kekal selama-lamanya. Tak ada siapa-siapa yang boleh ubah, kecuali yang kita belajar sebelum ni, ada kitab-kitab yang telah diubah
oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita wajib menjaganya supaya tak ada siapa-siapa pun yang boleh mengubah, yang cuba merosakkan kesucian Al-Quran. Okey, yang ketujuh, menyampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain dengan kemampuan yang ada. Contohnya, kita baca surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi tu ada menceritakan tentang Zulkarnain, tentang apa lagi dalam surah Kahfi, Ya'juj Ma'juj. Contohnya kita ada baca sedikit, kita ada baca tentang ni, dan kita perlulah menyampaikan apa yang kita tahu. Kita menyampaikan apa yang kita tahu supaya kita sama-sama dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada ayat Al-Quran. Okey, yang terakhir, mendengar dengan tekun dan tidak bercakap apabila dibacakan ayat Al-Quran. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang bermaksud, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Supaya kamu boleh rahmat. Bagaimana Allah telah berfirman, apabila kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, kita wajar diamlah dan kita mendengar dan menghayati supaya kita boleh dengar sebiji huruf. Maknanya satu-satu kita boleh dengar dengan jelas ayat Al-Quran itu, supaya kita juga akan mendapat rahmat dan pahala. Pahalanya, apabila kita mendengar orang baca Al-Quran, sama pahala pahala kita dengan kita dengan pahala orang yang membaca Al-Quran itu. Okey. Okay, setakat ni sahaja kita belajar tentang kewajipan manusia terhadap Al-Quran. Kita ada 8 isi yang telah cikgu terangkan tadi. Di sini cikgu tinggalkan sedikit latihan, 3 soalan sahaja. Cikgu harap kamu dapat jawab dan hantar kepada cikgu. 3 soalan sahaja, sekejap je kamu jawab. Ambil masa sedikit jawab soalan supaya sama-sama kita tidak ketinggalan dalam subjek tauhid ini. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Selamat belajar semua. Semoga maju jaya dalam setiap pelajaran kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.